Yo, hey guys, this is Mike So. Let's go. Alright, ya. Sebelumnya pastikan kalian follow Instagram gue dan juga subscribe YouTube ini buat kalian yang pecinta F1 terutama. Dan ya, pastikan kalian bantu gue ke 10.000 subscriber. Terima kasih banyak. Oke, ya sebelumnya gue akan sedikit curhat, bukan curhat sih. Gue sedikit cerita aja. Jadi memang seperti yang kalian udah lihat di judul video ini, mungkin kalian udah ada pada yang tahu. Jadi gue akan menggabung qualifying dan juga race-nya. Dan oleh karena itu, qualifying-nya gue akan mengganti ke one shot, guys. Jadi gue tuh merasa konten gue tuh agak sedikit lambat, dia bisa bilang. Karena karirnya terutama, maksudnya karir dan main tim jadi jauh gitu. Maksudnya gak kelar-kelar gitu ya. Jadi ini kan sudah mau keluar nanti takutnya F1 2021, tapi gak tahu kapan sih. Tapi ya, karena gue punya utang yang banyak konten-konten lainnya selain F1, seperti mungkin gue main F1 di game lain, kayak kemarin yang di RF itu ya, yang F1 1998 gitu kan. Jadi sama Assetto Corsa Competizione gue belum upload sampai sekarang. Jadi makanya oleh karena itu gue akan jadiin satu qualifying dan race-nya, tapi qualifying-nya gue akan ganti ke one shot. Jadi karena perubahan ini, my team gue akan balikin, guys. So biar kalian yang pencinta my team juga bisa menikmati. Jadi ya, biasanya kan dua video itu satu qualifying satu race kalau di karir. Ini sekarang satu my team satu karir gitu ya. Tapi di my team juga nanti gue akan ganti qualifying-nya ke one shot. So ya, biar cepet aja karena qualifying juga gak penting-penting amat, lebih tepatnya. Maksudnya yang penting itu kan race-nya gitu ya. So kita akan coba aja langsung menggunakan format ini. Jadi ya, please jangan protes lagi karena ini gue udah melakukan yang terbaik buat kalian supaya konten gue cepet gitu ya, supaya ya cepet sampai ke race-race berikutnya gitu ya. Jadi setelah karir dan my team terus tutorial gitu-gitu ya. Jadi ya, gue kepingin kelarin my team sama karir. Jadi ya, gue harap dengan format seperti ini bisa lebih cepat. Tapi nanti di karir tetap 25% race, namun yang di karir 50% race, namun yang di my team 25%. Oke, okay? So langsung aja kali ini karir di Monaco. So let's go. Oke, okay, sekarang kita sudah berada di my team, di karir. Dan seperti biasa kita akan mengutak-atik RND, tapi kok gue tidak punya poin ya kan? 280 doang, nggak bisa update apa-apa, guys. Ya, berarti emang nggak bisa ya. Oke, okay, kita akan ganti ini ya, karena udah saatnya diganti gitu ya. Kita ganti. Terus ininya udah berapa? 49%, ganti aja kali ya. Ini 48%, diganti, let's go. Energy store 22%, masih aman. 49%, ganti. Ini 36%, masih oke okay lah ya. Masih oke okay. Oke okay. Bentar, ini apa yang gede? Oke okay. 36%, masih aman ya. Gearbox sekarang, gearboxnya udah 6 race, jadi kita boleh ganti, guys. So ya, yeah, let's go, kita ganti gearboxnya ya. Oke, okay, kalau begitu kita tanpa berlama-lama langsung aja, inilah Monaco ya. Aduh, gue sebetulnya paling males di track ini. Seperti yang kalian tahu, Monaco itu sangat susah. Oke, okay, kita udah dapet RND, guys. Jadi kita akan coba bisa upgrade apa. Tidak ada yang bisa di upgrade ya, jadi percuma. So let's go, langsung aja ke race-nya. Alright. Jadi ini gue masih menggunakan no assist ya, guys, by the way. Tidak pakai assist sama sekali. Lock up. Nyantai. Alright. Gila, susah banget ya. Gila.
Gila, kalau pakai Williams tuh kayak beda banget ya kontrol mobilnya. Oke. Okay. Wah, gila asli enggak ada obat. Susah banget, guys. Posisi 16 ya. Sudah seharusnya ya. Susah banget coy, asli. Nelson Piquet once said that driving the Circuit de Monaco was like riding a bicycle around your living room, and it's not hard to see what he means by that. There's no more prestigious a Grand Prix victory than Monaco, but also none so challenging. We're on the French Riviera once more this weekend at the 2-mile-long Circuit de Monaco. The cars will climb around 40 meters up the hill, past the casino, and then descend downwards towards the harbour through Sector 2. It's a very short run from pole position to the first of the 19 corners at Sandevot. And don't expect to see much overtaking here today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Vettel, Max Verstappen, and Ricciardo, Albon, Perez, Stroll, and Lando Norris, Magnussen, Ocon, Romain Grosjean, and Sainz, Gasly, Mitchell, Kimi Raikkonen, and Daniel Kvyat, Russell, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? Oke, let's go guys. Kali ini kita menggunakan strategi one stop ya. Medium ke hard, tapi banyak juga yang lagi pakai medium ke hard ya. Oh, good start by Mike Denali kali ini. Masuki first corner. Ascari ya. Oke, sabar. Sandevort kok Ascari sih? Sampai salah sebut nama corner dah gue. Oke, sabar dulu. Mencoba mensiasati Daniel Kvyat kali ini. Sepertinya lumayan dapat ya. Kita perlu bersabar. Wow, Daniel Kvyat tidak mau kalah guys. Tenang. Mike Denaldi pun tidak mau kalah. Let's go. Oke, aman kondisi mobil kita guys. Hati-hati ban, jangan sampai lock up terlalu sering. Oke, santai. Alright, kita udah di belakang Carlos Sainz kali ini. Carlos Sainz belakang banget dah. Di depan Carlos Sainz ada Pierre Gasly, yang mana kita harus terus mengejar kali ini guys. Harus early braking tadi, karena kalau tidak kita akan menabrak Carlos Sainz. Ini emang sedikit tricky ya tracknya of course. Dan lagi-lagi gua di sini udah tracknya susah, gua sok-sokan ABS-nya nggak gue nyalain ya. Jadi gue bener-bener full latihan kali ini guys, tanpa assist ya. Santai dulu bos, santai dulu. Tuh kan, sama gigi N. Kalau di situ gue kadang-kadang suka kelebihan gitu, mindahin giginya itu suka kelebihan ya. Oke, short shift tadi guys. Ntar ada yang ngomel lagi, bang, mindah giginya kecepetan gitu. Short shift, bawa short shift. Sedikit bersentuhan tadi dengan dinding, tapi kayaknya nggak apa-apa. Lewis Hamilton fastest lap lagi dan lagi ya. Oke, gua akan coba untuk menyalip Carlos Sainz di sini. DRS enable. Lagi-lagi kita harus early braking. Santai dulu. Terlalu
rendah RPM-nya tadi ya. Giginya juga RPM-nya terlalu nge-rev tadi. Ntar jangan sampai gua salah ganti gigi lagi ke gigi N. Oke, ini udah gigi 1. Belokin mobilnya. Naik gigi 2, turun gigi 1 sedikit lock up. Naik gigi 3, turun gigi 2, belok awas. Tidak terlalu baik tadi belokannya. Gila, susah banget ya untuk bisa menangkap Carlos Sainz di sini. Ya inilah Monaco ya. Ruang untuk bergeraknya itu sedikit sempit, guys. Alright. Santuy. Dari tadi gua kayak ngikutin mereka tapi enggak nyalip-nyalip gitu. Oke. Masih terus di belakang Carlos Sainz dan Pierre Gasly kali ini. Mencari celah pelan-pelan. Kita akan coba di sini, guys, mendive bomb Carlos Sainz. Eits, ketahan Carlos Sainz. Kecepit gue ya. Hati-hati lock up malah. Oke. Sedikit tadi melepas gas dan berusaha mengejar Pierre Gasly di sini. Let's go. Lagi-lagi kita akan coba salib dari hairpin yang paling pelan di dalam F1. Dan kita lagi-lagi pakai gigi netral tadi untuk menyalip Pierre Gasly. Dan berhasil nampaknya. Okay, nicely done. Oke, guys. Kita sudah memasuki lap ke-11 dan kita kayaknya akan mengovertake Esteban Ocon. Di turn pertama ini, let's go, boys. Wah, cantik sekali overtake dari McDonald di Williams kali ini ya. Brilian tuh kata si Jeff tuh. Oke. Dan di depan ada Magnussen dan Grosjean ya. Magnussen ini merupakan rival gua, jadi gua harus mengalahkan posisi dia. Rival di seri karir kali ini ya. Jadi di track ini memang kalian banyak sekali melihat gua short shifting banget ya. Jadi naikin giginya itu banget padahal belum saatnya gitu ya. Karena ya itu. Di sini track ini kan banyak mobil itu sering pelan ya. Jadi emang gua sengaja short shifting yang sedikit agresif bisa dibilang supaya mobilnya itu tidak oleng ya. Waktu digas tuh tidak oleng gitu ya. Oke. Ini gua sekarang misi pengejaran duo Haas, ada Grosjean dan Magnussen di depan. Masih lap ke-12 kali ini. Kita lihat perlahan-lahan kita mulai mendekat ya, bisa dilihat di waktu kali ini 1,9 detik gua dengan Kevin Magnussen dan juga di depannya ada Grosjean ya. Grosjean dan Kevin Magnussen maksudnya. Sedikit sliding tadi di belakang tampaknya dan ada yellow flag. Kita lihat ada apakah yellow flag. Oh, mobilnya siapa ini? McLaren Lando Norris tampaknya bermasalah, guys. Berasap ya, lagi-lagi mesin. Alright, masih terus di belakangnya Roman Grosjean kali ini. Berusaha untuk kembali menyalip di hairpin paling lambat di F1. Tapi kayaknya masih belum dapat, guys. Jadi kita sabar dulu. Manfaatkan exit yang baik, kayaknya lebih enak. Oke. Santai dulu. Oke. Sabar. Santai dulu, bos. Masih terus di belakangnya Roman Grosjean. Masih bisa, masih bertahan kali ini. Sedikit tertahan oleh Roman Grosjean. Track limit kali ini. Wow. Oke, kita lihat. Santai dan ada yang baru saja keluar pit stop. Dari Bottas tampaknya. Oke, beberapa mobil kayaknya udah pit stop di sana. Mungkin dia menggunakan ban
soft kali ya. Jadi dua stop strategi mereka. Jangan kita hanya satu stop strategi guys kali ini. Dan sekarang ada Bottas di antara kedua Haas ini yang harus gua salib segera ya. Hampir saja kita menabrak dinding tadi. Sedikit meresahkan nampaknya trek di Monaco ini memang. Konsistensi gua belum terlalu bagus di sini ya. Konsisten, harus konsisten memang di setiap trek itu. Kalau bisa konsisten itu pasti pace-nya bakal bagus ya. Nah, karena ini di Monaco ya kalian tahu sendiri lah ya. Gua masih belum terlalu konsisten di sini. Oke. Santai dulu. Dapat DRS kali ini sedikit telat tadi kita buka DRS-nya. Okay, you're within 1 second of the car ahead. Get ready to use DRS to overtake. Udah telat. Disuruh pakai DRS, guys. Lah kita udah pakai. Udah gila ini, Jeff. Oke. Okay. Sedikit sliding tadi. Namun tidak apa-apa. Oke. Okay. Lagi-lagi kita harus menyalip di hairpin, guys. Awas. Masih side by side kali ini dengan Kevin Magnus, Roman Grosjean ya. Oke, nice. Akhirnya bisa satu per satu kita salip kali ini. Wow. Depan kita sudah melihat Bottas dan juga Kevin Magnussen. Dan kita harus menyalip Magnussen karena Magnussen adalah rival kita ya. Okay, gap ahead is 3.6 seconds. Santai dulu. Oke. Okay. Oke, Magnussen mulai tidak terlihat tampaknya di depan. Sementara ini Bottas masih tertahan oleh Magnussen, jadi ya sedikit merugikan untuk Bottas kali ini. Right. Baik sekali, lumayan ya. Sedikit sliding tapi tidak terlalu masalah. Oke, lock up lagi di situ. Woi, sabar bos. Lagi-lagi kita menggunakan gigi N. Di situ selalu buat kelebihan anjir ganti giginya. Wow. Tersundul ya sama barrier sedikit tadi, membuat waktu gua jadi tertinggal lagi sama Bottas dan juga Kevin Magnussen. Kali ini Bottas kalian bisa lihat tidak bisa menyalip Kevin Magnussen karena kalian tahu sendiri Monaco coy, susah banget untuk dibuat salip menyalip ya. Jadi Bottas memang harus segera menyalip Kevin Magnussen. Kalau enggak kita akan mengejar Bottas dan juga Kevin Magnussen harusnya ya. Oke. Mau memasuki lap ke-19 dan Kevin Magnussen akhirnya sudah tersalip oleh Bottas. Dan kali ini Mike Rinaldi sudah berada di belakang Kevin Magnussen. Dan apakah kita bisa menyalip di turn pertama kali ini? Kita akan lihat. Woi, sedikit late breakingnya hampir saja menabrak barrier. Namun akhirnya berhasil kita menyalip Kevin Magnussen. Gila, gila. Kita akan masuk pit stop juga di lap ke ini ke 19 ini guys. Jadi ya, yeah, let's go. Pit stop dulu bos. Lock up terus di bagian sini asli. Oke guys. Kita akan masuk ke pit stop kali ini. Masuk pit stop memang harus sedikit berhati-hati karena tricky sekali di sini pit stopnya. Alright. Let's go. Akhirnya kita pit stop ganti ke hard dan kita akan menggunakan hard di 20 lap ke depan. So, ya, yeah, let's go. Kevin Magnussen juga pit stop ya di belakang. Front wing-nya diganti guys. Oke, okay, let's go. Aman bos, aman. Wow. Hati-hati ini keluarnya memang tricky sekali. Oke, okay, let's go. Kita di posisi 10. Wow. Di belakang kita ada Sergio Perez dan
Ricciardo kali ini. Let's go. Santai, santai. Oke. Hairpin di sini emang lambat banget ya. Hairpin terlambat yang ada di F1. Oke guys, lap ke 21 dan kita udah semakin 31 ya, dan kita semakin dekat dengan Sergio Perez, dan kali ini kalian bisa lihat kita akan mencoba memainkan dive bomb manja yang sangat berbahaya sekali dari Mike Denali dan collision with Perez. Tidak apa-apa, sedikit senggolan tadi karena kita lock up tadi ya, sedikit memaksakan, dan akhirnya kita berhasil naik ke posisi 7 di Monaco kali ini. Gila gak? Oke, sabar. Kita kalau misalnya udah di depannya Perez, pasti harusnya Perez agak sedikit susah untuk nyalip kita. Oke, lap ke 37 memasuki, kita akhirnya bisa mendapatkan DRS dari Daniel Ricciardo, dan kita akan mencoba di sisa 3 lap ini untuk bisa menyalip Daniel Ricciardo. Kita akan coba guys. Oke, santuy dulu, di belakang udah kosong, jadi kita harus benar-benar bisa menempel sama Ricciardo kali ini. Oke, pelan-pelan bos. Oke, santai. Oke, terus menempel dan Ricciardo kali ini bosku. Sedikit early braking. Oke, hati-hati, harus sedikit bersabar kali ini guys, kalau tidak bisa fatal. Oke. Okay. Wait, wow, wow, wow. Oke, kita gaskan di sini, kita coba mesin Mercedes, kita lihat. Masih belum dapat, masih belum dapat. Ayo, 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 bisa, bisa, bisa. Untuk memperebutkan posisi ke-6, somehow kita berada di posisi ke-6. Mungkin ada beberapa yang two stop strategi ya. Oke, santai dulu. Alright boys. Oke, oke, oke. Oke, sabar, 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 sabar. Yes, let's go. Santai dulu. Oke, okay. Alright. Sedikit early braking tadi. Hati-hati, masih terus menempel kali ini di belakang Ricciardo. Hati-hati, masih mencari celah kali ini guys. Exit yang baik sekali dari Ricciardo juga, jadi agak kesulitan gue untuk bisa ngejar. Oke, okay, santai, 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 santai. Iya, dapat juga akhirnya bosku, mampus. Let's go. Great maneuver. You made it look easy. Melebar. Santai. Oke, bos. Oke, santuy. Nyantai, hairpin. Last lap ini guys, let's go. Tanpa ampun ya, Lewis Hamilton udah finish. Buset. Oke, tenang, tenang, tenang. Ricciardo sang dewa Monaco terkalahkan kali ini oleh Mike Denali di Williams. Less than a lap of fuel now, the tank is empty. Oh, pas banget kita pakai bensinnya ya. Sedikit lock up tadi terakhir.
Hati-hati. Oke, menggunakan sisa IRS yang ada, let's go. Oke, boys. Woo. Wah, lumayan ya. P6, let's go. Kita start di P16 dari P6, 10 driver of the day dong, langsung dong. Ya, fotonya kenapa gak keluar? Nicely done. Wow. Wih, bagus juga ya, Monaco di mendung-mendung gini ya. Kotanya bagus banget gitu. Lewis Hamilton. Saint Gallen pernah menang di sini ya. Di F2. Leclerc akhirnya bisa menang di Monaco. Gila, gila. Sengit banget tadi yang terakhir gue ngejar Ricciardo ya. 3 lap. Gila ya. Oh, kita kenceng juga, Bang. Wow, udah terasa lah 17,9. 15,9. Oh, gila, gila, gila. Sedih. Kita di posisi 6 ya. 10 peringkat kita naiknya. Ternyata one stop semua, guys, mereka ya. Gue kira 2 stop, gue gak tahu gimana ceritanya gue bisa naik ke posisi 6 gitu ya. Bannya soft medium, ternyata medium bisa sampai finish ya guys. Soft medium, kenapa gue dikasih medium sama hard, Bambang? Ini gak jelas nih, ini race ininya, engineer-nya kita. Tapi banyak yang medium hard juga sih. Tapi soft medium cukup loh sampai finish loh guys, mediumnya. Gila gak? Warning kita banyak sekali ya tadi. Gak susah. Roman Grosjean ganti front wing, nggak banyak yang ganti front wing di sini, termasuk George Russell. Pit stop paling kenceng hari ini adalah Mike Denaldi, 2 menit 3 detik, nice. Williams ya, bagus juga timnya. So itu tadi guys balapan kita dengan Williams di Monaco. Nantikan video gue selanjutnya, seperti yang gue bilang di awal, kalau gue udah mengganti formatnya ke one shot qualifying dan langsung race gitu ya. Jadi minggu besok akan my team, kita lanjutin. My team kita kemarin ketinggalan di mana gitu ya. Jadi ya, jadi sorry banget kalau gue ganti-ganti planning, namanya gue menyesuaikan ya. Jadi ya, kita coba dulu lanjut my team besok. Jadi let's go. Terima kasih banyak pokoknya buat kalian semua. Dan juga jangan lupa di subscribe guys channel ini, terutama kalian, buat kalian yang pecinta F1 of course. Jadi ya, subscribe, bantu gue ke 10.000 subscriber juga. Dan ya, terima kasih banyak sekali lagi. Let's go to 10k ya. 4.000 lagi guys, by the way. 4.000 itu udah kayak gue pertama nge-YouTube sekitar bertahun-tahun sih ke 4.000 ya. Tapi ya, semoga bisa lebih cepat kali ini dengan bantuan kalian. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua. Jangan lupa di like videonya, komen di bawah, share ke teman kalian, and I'll see you in the next race or video. Bye-bye. Peace out. Ada kalian. Guys, di sini ada video gue yang lain. Kalian bisa klik, bisa tonton yang belum nonton. Dan di bawah sini ada tombol subscribe. Yang belum subscribe, go click the subscribe button. Let's go. See ya.